Nyangkut. Oke. Victini, Kylo, pengalih energi, Cubone energi, dan wuuu. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu pengumuman kalau gue bakal bagi-bagi 2 booster pack setiap minggunya. 2 booster pack setiap minggunya ke 1 subscriber yang beruntung. Dan juga ada 20 kartu common sampai rare biasa secara acak yang gue kasih ke 2 subscriber lainnya. Jadi masing-masing 10. Caranya gimana? Caranya gampang. Kalian subscribe ke YouTube gue, lalu kalian cek loncengnya apakah sudah kalian klik atau belum untuk mendapatkan informasi tentang video berikutnya. Kedua, kalian follow Instagram gue di @dimramadan. Lalu kalian tulis komentar di video terbaru opening booster pack saat itu berisi akun Instagram kalian juga. Lanjut. Welcome Super Troops, Dimas Lebor was here. Gila, gue kangen banget, udah lama gak unboxing, udah lama gak brewek. Kali ini gue kesempatan untuk ngebrewek seri Kebangkitan Legenda nih. Jadi terakhir kan gue brewek itu seri Hantaman Pertama. Sekarang udah masuk ke seri kedua, Kebangkitan Legenda. Gue juga udah ngasih rekomendasi kartu GX terbaik dari seri ini. Bisa kalian tonton di sini. Dan akhirnya gue kembali lagi ngebrewek kartu Pokemon Trading Card Game Indonesia. Dan juga gue bakal bagi-bagi booster pack. Oke, Slabber Troops, gak usah berlama-lama. Langsung aja kita mulai ya. Jadi seri Kebangkitan Legenda ini sebenarnya agak unik karena beberapa kartunya itu merubah gaya permainan. Yang tadinya cuma ada di Hantaman Pertama sedikit kartu, sekarang jadi lebih bervariasi deck-nya. Kita buka aja langsung yuk. Sebenarnya itu gue waktu itu cukup lama nggak bikin video malah ya. Sebenarnya udah ada sih beberapa video, cuman nggak sempet ngedit. Sebenarnya itu gue lumayan sibuk di real life. Sekarang gue udah mulai mau nyoba konsisten lagi. Jadi mari kita mulai prewek. Seperti biasa ada 20 kartu di sini dalam satu booster box. Kali ini kita bakal buka booster box set B dari Kebangkitan Legenda. Dan seperti biasa juga, karena gue cukup sibuk, jadi gue bikin borongan aja videonya. Ini ada 20, kita bagi 10-10. 10 minggu ini, 10 minggu depan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana yang mau dibuka duluan? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Kanan kan baik. Oke, langsung aja kita mulai. Kita dapat apa? Gue sih, karena ini berewek comeback gue, jadi gue berharap, karena ini set B, gue berharap dapat GX Mewtwo buat main. Crabominable, kurang bawah. Salandit, Spoing, Corpis, Energy, dan Tapu Lele. Rare Holo. Ya kalau kalian mau Tapu Lele GX, nggak di sini lah. Tapu Lele GX kan adanya di Hantaman Pertama. Lanjut, yang kedua. Apakah ada Mewtwo GX? Kingdra, Morelul, Lyron, Popplio, Energy, dan Semprotan Menyiksa. Serem sekali namanya, Semprotan Menyiksa. Pilih satu kartu dari pegangan lawan tanpa melihat isinya. Lalu lihat isi kartu yang dipilih. Jika kartu tersebut adalah kartu supporter, buang kartu tersebut ke trash. Jika bukan kartu supporter, kembalikan ke kartu pegangan. Ini lumayan. Lanjut. Gue waktu itu udah sempat beli pulang kerja gitu ceritanya kan. Turun dari MRT, mampir ke Indomaret. Menurut kalian, apakah Pokemon hype-nya udah turun? Karena waktu gue ke Indomaret, itu masih banyak kartu Pokemon-nya. Set A dan set B dari Kebangkitan Legenda. Mungkin kita bahas ini di video terpisah kali ya. Kita lanjut aja. Trainer, Royal Max, Crabrawler, Pokemon Catcher, Litten, Energy, dan Gorgeous, Uncommon. Seperti yang udah kita tahu, dalam satu box itu berhenti 2 GX. Oke, 2 GX. 2 GX double rare. Jadi paling nggak ini gue dapet 2 GX. Tapi kita tidak tahu apakah ada di 10 yang buat minggu depan atau 10 di sini. Altaria, Sidra, Croagung,
Herdier, Energy, dan Tapu Fini. Ya, Tapu udah. Tapu Lele, sekarang Tapu Fini. Nice. Masih ada sekitar 5. Sama ini 6. Yang bikin gue kangen itu sebenarnya sensasi brewek. Sensasi gacha. Wailord, Brioni, Toraket, Ralts, Energy, dan Marshadow. Rare, biasa. Keras ya set B ini. Atau karena gue udah lama gak brewek aja. Oke, lanjut. Comfy, Poplio, Lilliten, Lillipop, Energy, dan Primarina GX. Double rare, kayak yang gue bilang tadi kan. Dua, gue gak tahu nih dua-duanya di sini atau gimana. Pukulan gelembung menggunakan 2 energi normal. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 20 untuk tiap energi water yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri. Lumayan, lumayan. Take it. Kalian sendiri udah beli kebangkitan legenda belum? Dan kalian lebih suka set A atau set B? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, dan kartu apa yang kalian incar di 2 set itu? Oke, Trainer, Breeder Pokemon, Sharpedo, Cosmog, Wingull, Energy, dan Scotland. Scotland. Uncommon. Nyangkut. Oke. Victini, Tailo, pengalih energi, Cubone, energi, dan SR, Alolan, Ninetales, GX. Terima kasih, ini hadiah yang bagus untuk comeback. Lumayan, lumayan. Oh iya, dan gue belum pernah punya SR loh. Seinget gue belum pernah punya SR. Dan sekarang gue punya Alolan, Ninetales, GX. Bila S, memberi kerusakan sejumlah 50 kepada satu Pokemon lawan. Kelemahan dan resistensi Pokemon cadangan tidak mempengaruhi jumlah kerusakan. Bling-bling! Gua nggak tahu ya, biasanya sih yang SR Double Rare itu di luar guaranti. Biasanya, tapi nggak tahu. Jadi kita masih mungkin dapat satu lagi, atau mungkin udah habis, berarti yang 10 ono ampas banget dong. Tau gitu gua kocok ya tadi. Oke, Oricorio, Snorunt, Kirlia, Marin, Energy, dan Aggron Rare Holo. Ini terakhir. Untuk minggu ini kita dapat apa? Minimal Holo lah ya. Biar silau. Oke. Crowdown, Fletchlander, Sprottel anti serangga, Corsola, Energy, dan Plumeria. Uncommon. Pemain harus membuang 2 kartu pegangan ke trash untuk menggunakan kartu ini. Buang setelah kita pada di arena lawan ke trash. Cuma satu tapi yang dibuang ya. Ya tapi lumayan sih. Oke, itu dia pool kita hari ini. Lumayan. Minggu ini kita dapat SR. Jadi, kita lihat dapatnya apa aja. Plumeria, ini gue pakai, gue suka. Tapu Fini, Rare Holo. Tapu Lele Rare Holo, Aggron Rare Holo. Ini dulu dah. Primarina GX Double Rare dan juga Alolan Ninetales GX SR. Oke, Slumber Troops, seperti biasa jangan lupa kalian subscribe atau berlangganan supaya kalian bisa nonton video gue yang lainnya. Gue juga mau bahas video-video Pokemon yang enggak cuma Pokemon trading card game nih. Mungkin bahas anime, bahas game Pokemon secara general atau lain-lainnya. Kalian boleh request di kolom komentar gue mau bahas apa. Seperti biasa, silahkan kalau kepengen dapetin 2 booster pack dan juga 10 kartu random, kalian subscribe, lalu kalian follow Instagram gue di @dimramadan, lalu kalian tulis komentar di bawah ini. Kalian tulis komentar soal Alolan Ninetales GX, atau terserah kalian lah mau komentar apa. Seperti biasa, bakal gue pilih 3 pemenang, 1 dapat 2 booster pack, 2 lagi masing-masing mendapatkan 10 kartu random. Oke, Slumber Troops. Itu aja minggu ini kayaknya. Sampai ketemu minggu depan. See you next time and always keep slebor silau.